guys. Hai guys, kita mau kemana? Kita mau ke perpustakaan Muhammad Yusuf Ahmad. Kita mau belajar. Ya, kita naik motor aja soalnya perpustakaannya dekat sama rumah Iro. Oke, kita naik motor. Pegang ya, hati-hati ya. Oke, bye-bye. Ayo nak. Yuk. Nantinya gigit Iro ya Iro. Iro nanti gigit. Provinsi Kepri. Nah, jadi di sini tempatnya bagus ya. Buat anak-anak juga bagus, banyak wahana, banyak buku-buku yang bagus. Di sini juga lihat Tero udah dapat teman baru. Seru. Nah, jadi awal kesini itu emang Iro gak terlalu mau baca buku. Tapi alhamdulillah dia sangat menikmati dengan fasilitas yang ada di sini, seperti puzzle, ada klosetan juga, ada komputer. Ya, walaupun mereka belum mau baca, ya paling enggak mereka ramah dulu terhadap perpustakaan. Mereka cinta dengan perpustakaan dari kecil sehingga terbiasa sampai nanti mereka duduk di bangku sekolah. Oke guys, buat ibu-ibu yang ada di Tanjung Pinang, jangan lupa datang ke sini bawa anaknya karena gratis. Enggak perlu jauh-jauh dan enggak perlu keluarin uang banyak. Cukup datang, daftar, terus menikmati fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Oke guys, dah aku main dulu sama Iro ya. Berani, berani atau takut Iro? Berani. Iro. Kan sama abang ya? Ini
pakai jam nggak? Ibu kepala nenek. Ibu yang kepala nenek. Tunggu sampah. Ibu kepala nenek. Samuel udah bisa baca? Belum ya? Belum. Nitan. Itu apa? Plastik. Itu ini daur ulang sampah. Iya. Plastik-plastik. Samuel jangan buang sampah sembarangan ya. Siap. Ya? Siap gitulah. Asia. Kalau di perpustakaan jangan berisik. Shh. Iro pulang yuk, Nak. Kak. Pulang. Kak. Pulang yuk. Kak. Tak mau. Yuk. Makasih, Tante.